Selamat datang dan welcome to Vicky Alba. Oke bro, kembali lagi bersama saya di Game Strength Vicky. Oke, kembali lagi bersama Babang Botak di Survival di Tengah Lautan Seribu Pulau. Oke, jadi ini hari keberapa saya survival di pulau ini ya, pulau di Seribu Pulau. Oke, gak kelihatan di mana. Oke, udah hari ke-8 saya survival di Tengah Lautan Seribu Pulau ya. Jadi Babang Botaknya udah 8 hari ya nginap di sini. Jadi ini beberapa item-item yang saya dapatkan di sini ya. Ini masih sebagian cuy. Belum semuanya ini ya. Jadi ini saya sudah mengumpulkan ini apa? Udah mengumpulkan ini fibros dan juga ini ada batu ya. Jadi yang waktu itu kita pernah bikin ini. Oh ini kok lampunya hidup ya, ngapain ini si Babang Botak megang senter ya? Gak jelas ya. Jadi di waktu itu kan kita mau bikin hubus stuff ya, karena kekurangan batu ya. Dan ini akhirnya saya ini farming batu banyak ya. Jadi saya sudah udah membuat ini ya, pickaxe ya. Jadi pickaxe nya itu, jadi kebutuhannya itu ini mana lah, oh ini stick cuman, terus itu ini letter, habis itu stone tool ya. Oke, bahannya cuman itu aja. Jadi saya sudah farming ya. Untung aja ini farming batu gak sebegitu jauh ya. Jadi tempatnya di sini ya. Ini waktu itu ada 3 dan di sini ada 1. Oke, itu kok bolong cuy. Bolong dong. Oke. Jadi tinggal farming seperti ini. Oke, Babang Botak tenang aja. Waduh. Batunya mana dong? Oke, hilang dong. Mencelat deh. Oke, diambil Babang Botak. Oke, mana? Ada lagi ini. Oke, diambil. Oke, udah agak kerasa Babang Botak survival di tengah lautan sini udah hari ke-8. Oke, seru juga ternyata ya game ini. Oke, udah selesai, jadi itu farming batunya. Oke, entah di mana lagi farming batu ya. Dan juga di sini ada clay ya. Saya pernah nemu clay ya. Claynya setahu saya ada di pinggiran pantai di sini dah. Oh ya, di depan sana. Oke, saya takutnya ada bintang laut yang beracun itu. Oke, di sini ada clay ya. Entah clay ini nanti bisa, katanya bisa bikin base ya. Kita cek di ini craftingan ke building. Nah ini, jadi nah ini berarti butuhkan ini ya. Berarti membutuhkan brick clay ya. Jadi baru bisa bikin semacam kayak fondasi, wallnya, pintunya gitu. Nah ini ada bisa memakaikan clay ya. Oke, jadi untuk hari ini saya belum bisa bikin base ya, karena ya mungkin awal-awal kita base bikin dari plengan ya, bikin dari plank ini, karena plank saya mungkin kurang cukup juga ya. Ini megang clay kita jatuhin, ini ada batu kita kumpulin di sini. Oke, Babang Botak kayaknya persiapannya. Oke, ini daging. Oh my god, dagingnya busuk dong. Oke, kita first person aja. Oke, first person. Jadi ini video kemarin waktu off record saya sudah berburu ini ya, berburu babi cuy. Berburu babi sama ular ya. Oh, ini melete-melete ini tadi. Jadi kayaknya kita lanjut survival ini hari. Oke, makanan sama minuman mungkin cukup ya. Dan itu udah hampir jam 9 ya. Oke, jadi dari kalian ada yang meminta saya untuk ini ya, untuk membunuh hiu yang ada di sana, hiu hammershark ya. Dan juga ada hiu, bukan hiu sih, satunya ikan martil ya. Jadi kita itu alatnya, katanya ada yang bilang itu, bang cukup pakai spear aja sudah bisa ya. Jadi kayaknya kita akan bikin spear. Oke, di sini ada stick banyak, kita akan bikin spear secukupnya aja ya. Ini ada berapa spear, mana spear kayaknya. Oke, cuman butuh ini, kita bikin spear lagi, bikin lagi. Oke, udah. Oke, sekarang ada 5 ya. Kayaknya kurang deh. Kurang kayaknya kalau 5 itu. Itu hiunya nggak mungkin 5 peluru tembakan udah tewas itu ya. Masih banyak kayaknya. Ini ada stick lagi. Oke, kayaknya kita butuh nebang-nebang ya. Butuh nebang-nebang kayaknya. Di mana ya? Ini bisa ditebang? Oke, nggak bisa. Kayu yang mana yang bisa ditebang ya? Oke, ini. Oh ya, yang ini bisa ditebang. Oke, kita tebang dulu, kita ambil kayunya, begitu kita bikin spear ya. Buat ini, buat lawan si hiu ya. Hiu apa tadi lah, lupa. Hiu martil ya. Hiu martil. Hiu hammer shark ya. Oke.
Ada suara babi, di mana kau? Oke, kayaknya mau, oh my god, kayaknya mau hujan lagi dong. Jangan dong. Gue takut sama suara bebeknya ya. Oh, itu kan. Oke, biarin dah. Jadi kita bikin, mau bikin spear. Oke, lagi, masih bisa. Oke, udah habis ya. Jadi kita pegang spear ini, kita siap tempur. Kita siap tempur, guys. Oke, doakan saya semoga jangan loncat berlebihan. Oke, doakan saya, guys. Doakan saya, cuy. Mana hiunya? Ini ngumpul sama itu ah, repotnya ya. Oke, kayaknya kita pergi ke sana dulu ya. Jadi ini ada beberapa item yang belum saya ambilin ya di sini ya, seperti kayak makanan. Ini ada kompas, ada ini, ada clay brick, di situ ada dirijen. Oke, banyak yang belum saya ambilin ini ya. Oke, kamu hiunya nunggu di sini. Kita lempar mana. Ini first kill ya. Nice. Wow, dia mau mendekat. Oke, udah first blood ya. Oke, dua kali hit. Oke, kayaknya harus kena kepalanya atau ekornya. Kayaknya damage-nya, kamu kena lagi 3 hit. Oke, ini hiu martilnya, hiu dong, ikan martilnya gangguin dah. Udah berapa? 4 atau 3 ya? Mana? Tunggu, kita tunggu di sini. Kena lagi dong. Kayaknya dia mau sekarat. Ya udah kelelahan, guys. Udah kelelahan. Oke, lagi. Kena kan? Kena kau. Mana gue tembak moncongnya ya? Kena ekornya. Oke, masih belum tewas. Berapa? Udah berapa itu ya spearnya? Dan mati akhirnya. Tanpa kena dicolek saya, cuy. Oke, itu oke. Ada ikan, ya ada ikan. Ada itu pari ya. Ada ikan pari dan ini ini first kill saya berburu hiu. Oke, jadi terima kasih dari infonya kalian ya. Jadi cukup lawan spear, jadi cukup dengan membunuh hiunya pakai spear udah bisa ya. Oke, terima kasih infonya dari kalian ya. Jadi jangan segan-segan kalau ada tips dan trik untuk komentar ya. Oke, kita akan bawa hiunya. Oke, jadi ini bisa buat pajangan ya. Oke, kita taruh di sini. First kill saya berburu hammer shark ya. Oke. Gerget cuy. gerget ahoy. Oke, kita tinggal ambil lagi spearnya. Berapa spear ya baru habis ini ya? Ini kita ambilin dulu ya. Oke, baru awal video udah bunuh hiu. Waduh, gerget ya si babang botaknya ya. Oke, dan kayaknya kita mau buru apa lagi ya? Ini hiunya udah saya buru. Udah saya buru, kamu melete tanpa kena colek saya cuy. Kita licik ya. Oke, dan kayaknya kita juga ini ya, juga berburu apa tadi ya, hiu buka. Pasti ngomong hiu, bukan, ini ikan ya, ikan martil ya. Kita nyelam, bisa ditusuk. Oke, kok gak bisa. Oke, masuk tanah dong. Mana dia? Oke, masuk tanah. Dan di sini ada penyu, ada kura-kura, guys. Wow. Oke, gak bisa dibunuh. Oke, kayaknya kita akan cek di kapal sini ya. Kita akan cek di kapal sini. Ada trap lumayan. Ada apa lagi di sini? Oke, gak ada. Mana lagi? Ada ikan sarden. Oke, kita masuk pintu sini. Ada bola di sini. Aduh, ini bolanya gangguin dah. Bentar, mau cek ini ya. Oh my god, bolanya dong. Oh my god, bolanya bikin gue stuck dong. tuh, stuck kan saya kan? Bener kan, bolanya stuck. Bolanya. Bolanya bikin gue resek ya. Oke, kepenuhan. Nah, kepenuhan banyak spear ya. Ini sekalian banyak ikan-ikan kecil, guys.
Bunyikan ikan kecil ya. Oh, ini ikan apa namanya? Nemo ya? Bukan, bukan. Nemo bukan itu ya. Ini bisa diburu gak sih? Jadi ikan martilnya bisa diburu gak sih? Kena kan? Mana-mana? Yang mana yang tadi kena ya? Oh, yang ini. Kena dua hit. Kena 3. 4. 5. Sik. Babang botaknya mampir sekarat ya. Oh my god, jalannya cepet amat. Kena lagi kan? 6 and a half hours later. Dan akhirnya mati satu martilnya. Oke, nice. Oke, udah berburu ikan martilnya. Baru pertama babang botaknya udah berburu ini ya, udah habisin. Oke, kok gelap. Oke, satunya mana? Satunya ini kayaknya sekarat juga kau. Oke, saya kehabisan spear. Di sini mana ikannya tadi mana? Oke, kita ambil spearnya. Oke, spearnya udah saya ambil lagi ya. Lanjut kita berburu. Oke, gelap jay. Gelap guys. Oke, gelap. Mana ikannya? Oke, mana ikannya? Gak ketemu cuy. Gak ketemu. Oke, biarin ya. Oke, biarin. Dan kita akan lanjut di sini. Oke, ada tanaman pipi. Tanaman pipi buat apa ya? Dan di sini ada ini fibrus, kita ambil juga. Oke, dan di situ ada apa itu, bandit ya cuy. Oke, dan di sini kita akan ambil makanan ya. Makanannya oke, kok gak bisa diambil. Oke, kita ambil. Oke, mana lagi ini, bisa ada apa di dalam? Oke, cuman center. Dan kita ini ambil di regen. Oke, kepenuhan. Ada pick egg di sini, ada pick egg. Dan apalagi di dalam sini, kayaknya nggak ada ya. Kayaknya cuman barangnya cuman itu aja. Di sini ada clay bricknya masih penuh. Ini ada makanan lagi. Oke, nice. Di sini ada kepenuhan. Ini botol. Ada bola-bola, ini cocok kalau kita bikin perahu ya. Oke, di sini ada ini ada pertambangan itu clay ya. Dan di sini ada batu. Oke, di sini ada batu sama clay, lumayan. Jadi masih ada stok untuk kita bikin ya, kita farming batu ya. Oke, dan babang botanya udah dapatkan ini ikan lagi ya cuy. Jadi udah dapat ikan martil sama ikan itu ya, hammershark ya. Oke, nice, udah dapat 2. Oke. Jadi kayaknya ini ikannya mau diapain ya? Entah mau diapain ya. Jadi ini sebelum itu, ini barang-barangnya kita taruhin dulu ya. Ini barang-barangnya kita taruhin ke tempatnya ya, biar mudah, biar gak ini ya, gak berantakan ya. Ini ada makanan, makanannya kita taruh di sini. Oke, kayaknya masih belum malam hari ya, jadi babang botak masih bisa survive ya. Jadi tinggal di area seberang sana, mau survive, mau ngecek ya. Oke, babinya kabur. Lari kemana dia? Oke, biarin dah. Oke, mau dorong kapal saya ya. Waduh, hati-hati ya, gue bacok nanti kau. Oke, jadi di sini ada semacam danau ya. Jadi pantesan tadi ada ikan hiu, ada ikan apa itu? Ada pokoknya banyak ikan ya di sana ya. Oke, di sini ada perahu ya. Oke, jadi kayaknya untuk video kak. Saya melihatan apa tadi cuy? Wish, kayaknya ikan ya. Oke, saya ngecek. Ada apa tadi? Kayaknya ikan hiu ya. Oke, takut saya. takut jangan dulu. Di sini ada batu. Oke, di sini kita masih muter. Oke, di sini ada fibrous, ada yuka ya, ada tanaman yuka, kita ambil aja nih. Ada ini cuy, ada semacam apa ini?
Oke, dan oke, ada scrap plank lumayan. Ada lesing scrap plank. Oke, ini semacam apa? Semacam ini ya, orang yang tinggal ya. Dan oke, ada tengkoraknya di sana dong. Ini oke, lumayan lumayan, kita ambil aja ya. Oke, di sini ada clay, ada apa lagi di sini? Ada rock. Oke, kita cek di dalam ya. Oke, punten. Oke, gak ada apa-apa ya di sini ya. Ini buat apa itu? Rock. Oke, gak ada yang istimewa di sini, dan di sini ada mayat ya. Oke, ada mayat orang yang terdampar kayaknya nih, sampai ini kayaknya ini perahunya dia ya. Jadi perahunya hancur, akhirnya perahunya dibuat ini semacam kayak rumah ya, rumah pelindungan. Oke, harinya udah sore ini. Dan di sini ada pintu, ada bola. Ada bola. Ada clay, ada rock. Oke, di sini ada bola. Ini ada air tank. Apa ini? Si, kita menyelam. Ada apa di sini? Oke, ada air tank dong. Oke, ada apa lagi di sini? Saya kok nyangkut, guys. Ini ada cloud. Aduh, my god, gelap. No. Udah malam hari. Oke, dan sini ada kepenuhan tas saya. Dan saya lupa bawa lampu, guys. lupa bawa lampu dong. Oke. Malam hari saya lupa bawa lampu. Oke, di sini enggak ada lampu. Dan tadi itu bisa dan tadi itu saya mendapatkan air tank ya. Air tank ini buat apa ya? Air tanknya entah, air tanknya buat apa itu? Oke, air tanknya entah buat apa. Dan ini my god, gelap banget dong. Gelap, gak kelihatan apa-apa. Oh my god. Ini saya jalan pulangnya kemana ini? Oke, oh ini tempat tadi ya. Iya, tempat tadi. Jadi kita lewat di seberang sini ya. Oke, semoga gak ada ikan hiu. Oke, ya benar-benar jalan pulangnya di sini ya. Oh my god, sampai lupa jalan pulang dong. Balap babang botaknya gimana ini ya? Oke, karena malam hari saya agak bawa ini ya, mau berkeliling di pulau ini. Masih belum bisa saya nyelesain ya, soalnya keburu malam hari ya. Jadi belum bisa nyelesain ini ya, explore area sini ya. Keburu malam ya, tadi masih sibuk ini ya, sibuk habis buru ikan ya. Oke, dan kita cek. Oh my god, kehausan. Babang botaknya kehausan, kasihan. Kita minum lagi. Oke, kita cek lagi. Dan oke, masih kurang. Di sini minum lagi. Kita cek. Oke, tinggal makan ya. Ini makannya kita kayaknya mau apa ya? Kayaknya ikan hiu sama ikan martilnya untuk itu ya, pasokan makanan besoknya. Jadi kita akan ini ya. Kita akan ini ya, ambil dagingnya babi. Oke, mana ini ya? Ini kayaknya kita taruhin dulu ya. Oke, ini daging babinya. Oh, daging babinya cukup besar ya. Jadi cukup besar, lain sama ini ya. Kalau kita ini harvest daging kepiting sama sarden ya, ini cukup banyak ya. Oke, nice. Dan ini kita taruh yang benar. Babang botak, taruh yang benar, jangan di situ, gak masak nanti ya. Oke, taruh yang benar dong. Aduh, hampir jatuh kan. Ini babang botaknya resek ini. Oke, taruh yang benar kamu. Oh my god, tuh kan sampai jatuh babang botak, gimana kamu ini? Aduh. Aduh, gak mahir masak ini babang botaknya. Oke, jadi kayaknya untuk video kali ini udah ya. Jadi ini awal-awal video, ini first kill saya, udah bunuh hammer shark ya, sama udah bunuh ikan martil ya, jangan bilang ikan hiu ya. Oke, jadi udah ini udah berburu, udah first kill ikan martil sama hammer shark ya. Oh, babang botaknya ini jago ya. Oke, jadi kalau ada kalian tips dan trik, dan burung-burungnya bagus. Oke, jadi kalau ada dari kalian tips dan trik untuk ini, dari untuk gameplay Stranded Deep-nya, jadi jangan segan-segan kalian berkomentar ya cuy. Oke, mungkin next video kita akan bikin base atau bikin perahu ya.
Jadi mau ngapain next video tinggal tulis di kolom komentar juga ya cuy. Oke cuy, mungkin cukup sekian video saya, kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa berlangganan. Saya Fikri Albamun pamit, sampai bertemu di next video. Bye bye.